kesempatan kali ini saya akan perlihatkan untuk cara melihat kode bank BCA di ATM BRI dan bagaimana cara mentransfer uang ke bank BCA di ATM BRI. Untuk masukkan ATM, jangan sampai terbalik, posisi chip berada di atas. Untuk pilihan bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN ATM. Di sini saya masukkan PIN ATM saya. Untuk menu transfer belum muncul, klik menu lainnya. Lalu kemudian pilih menu transfer. Untuk melihat kode bank BCA, pilih daftar kode bank. Dan langsung muncul kode bank BCA 014. Untuk kode bank BCA 014. Selanjutnya pilih menu kembali. Untuk transfer ke bank BCA, masukkan kode bank BCA 014, kemudian diikuti nomor rekening bank BCA. Masukkan kode bank BCA 014 atau 014, diikuti nomor rekening bank BCA. Setelah masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, selanjutnya pilih tekan jika benar. Kemudian masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer. Lalu tekan jika benar. Untuk nomor referensi boleh dikosongkan. Tekan jika benar. Dan langsung muncul untuk keterangan transfer bank tujuan. Tinggal diperhatikan namanya untuk tujuan transfer apakah sudah cocok. Untuk biaya admin atau biaya transfer di ATM antar bank yaitu sebesar 6.500. Jadi total yang dipotong jika kirim uang atau transfer uang sebesar Rp100.000, maka total yang saldo terpotong 106.500. Jadi di sini tinggal pilih lanjut transaksi ya, maka uang akan terkirim ke bank rekening tujuan. Tetapi saya tidak melanjutkan transaksi karena ini hanya sebagai contoh untuk cara melihat kode bank BCA di ATM BRI dan bagaimana cara transfer ke bank BCA. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.